perkenalkan, saya perwakilan dari tim Verdel. Di sini saya akan menjelaskan poin mengenai basis offline initiation. Untuk progress offline initiation yang kita lakukan sementara ini masih bersifat door-to-door promotion. Selain mobilitas kita jadi terbatas karena pandemi ini, kita juga tahu bahwa industri hotel merupakan salah satu sektor yang paling kena dampak buruknya dari pandemi ini sendiri. Jadi, tempo hari kita sempat ada kunjungan ke salah satu hotel di daerah Tamrin, Jakarta. Kita mencoba untuk tetap keep in touch dengan mereka karena memang sebelumnya kita ada kesempatan untuk berkunjung ke hotel tersebut. Dan baru kemarin kita menawarkan produk kami ke mereka. Kita udah kasih price list dan juga katalog dari produk-produk yang akan kami jual nantinya. Dan dari pihak hotel tersebut berkata bahwa selama kualitasnya memang terbukti bagus, bakal ada kemungkinan untuk pihak tersebut menjadi customer pertama kami nantinya. Dan sekarang kita masih di proses memberikan free trial kepada mereka. Selasa minggu lalu, salah satu tim Verdel berkunjung kembali ke hotel tersebut untuk memenuhi beberapa prosedur dalam pembuatan bakteri free trial ini. Dan sayangnya, kami malah mendapat kabar buruk bahwa board of management di hotel yang sedang kita jalin hubungan ini bisa dibilang dampak besar, karena memang banyak orang yang di PHK dan juga termasuk waste engineer yang kita kenal sebelumnya ternyata sudah tidak bekerja di hotel tersebut semenjak pandemi. Jadi bisa dibilang prosesnya sedikit terhambat sekarang. Walaupun sejauh ini masih belum ada penolakan dari hotel tersebut. Jadi step berikutnya yang akan kami lakukan adalah kami akan mencoba untuk tetap keep in touch dengan hotel tersebut dan berdiskusi lebih lanjut bagaimana prosedur yang akan digunakan nantinya untuk free trial dari Verdel. Selain itu, sekarang kami juga sedang mencoba untuk menghubungi beberapa pihak hotel lain yang memungkinkan untuk menjadi customer kami. Sekian penjelasan saya sebagai perwakilan dari tim Verdel. Terima kasih. Dan tidak lupa juga, yang terakhir, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 bagi ITB. Semoga mahasiswa dan mahasiswi serta alumni ITB dapat memberikan kontribusi yang berharga dan bermakna bagi kesejahteraan umat manusia, pembangunan peradaban, dan kelangsungan di Indonesia maupun di dunia.